Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas. Pertama-tama tengok puja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat sejahtera kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya kita dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, Ramadhanu awaluhu rahmah, wa wastuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Gutanyo malamnyo ka malam yang ke-8 Ramadan. Nyo karab abih tanyo suluh yang pertama. Dalam suluh yang pertamanyo sebagaimana hadis Nabi pegah, Ramadan ba suluh yang pertama ba 30 yang awal rahmat. Karena talah taboh daripada khususiah yang diberi ke umat Muhammad ataupun ke getanya umat Muhammad oleh Allah ba bulan Ramadannya menandamong awal bulan Ramadan malam pun Ramadan gekalan oleh Allah kepada umat Muhammad kalon dengan rahmat. Orang yang kekalan dengan rahmat urunnya kalepah daripada seluruh mara bahaya orang kamu demi kasih Allah. Maka ji suluh yang pertamanya awaluhu rahmat. Karena kekalan oleh Allah dengan kalon kasih sayang. Kemudian wawastuhu maghfirah dan bak pertengahan Ramadan nyo kamu demi danyo ampunan Tuhan. Lalu kasih oleh Allah baru kepemaaf kesalahan-kesalahan kitanyo. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar. Ba ujung tipluh ke di yang akhir, luh gedanyo ge pa ampun dosa, baru mardika gedanyo ni ba apui neraka. Nyo termasuk kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Bahkan menancit dalam bulan Ramadan nyo dalam derma-derma gedanyo, dalam nafkah-nafkah gedanyo. Lebih-lebih tatim sedekah katanya untuk orang berbuka puasa. Oleh Nabi gekun batabu hadis, man fatara fihi sa'iman kana lahu itqu raqabah wa maghfirah. Orang yang tim beri buka puasa ke orang yang puasa. Kanuri yang tersebut untuk beri orang berbuka puasa kana lahu na kegonyan pegahli Nabi mardeka taku gonyan iba neraka dan meteme ampunan Tuhan. Kemudian dalam hal lagi nyan oleh para sahabat, sahabat Nabi lu yang gasin-gasin min sahabat Nabi yang kaya-kaya wate gedengo li sahabat menan kulna kamu kun ke sahabat ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi sa'if. Rasulullah, hana tip-tip kamu, berarti hana bandung kamu, ladum na ju. Jadi hana bandung kamu yang ik mutume untuk mempegatkan duri untuk orang berbuka puasa. Han tanggup kamu Rasulullah. Karena sahabat Nabi lu yang gatin-gatin. Jadi kadang-kadang untuk buka puasa kedua konyan hana. Kamu hana bandum kamu. Adilah dumna yang ik kamu pegawatkan duri ke sahabat. Watenya ngekulih Nabi. Yu'tillahu hada sawba. Geberi oleh Allah ini balasan muna. Balasan mardeka niba apu neraka. Geberi balasannya liman yuftiru sa'iman
ala muzikkati laban au tamratin au syurbata ma'in. Mutume ku Nabi pahalanya ana musih budasi kamen ku Nabi. Ana musih buraya-raya tatak kanuri mutume pahalanya gebrilah Allah pahalanya yang getim kanuri ku rumpasa getim sedekah ku nyan muzikkati laban tiga teguk itu tu tiga teguk laban au tamratin sineng anak ke rumah. Ya, ana mucih budasi kameng tambah ke Nabi, kadang sanggup tineng anak ke rumah. Au syurbati ma'in ataupun ti degui. Ha, lagi aku ada langgelah-gelah aku hanya, ya, urung sedekah aku bulan Ramadan, yang tak pakai untuk buka puasa, yang tabuh perlu aku aja. Ana pun tabuh kotaknya, ha, syurbati ma'in tiga degui ke Nabi. Mutume pahala ada bunuh. Nyodum geberi lapang oleh Allah bak bulan Ramadan. Ya, bacut dan berdekah rupanya demikian geberi balasan. Betul-betul Ramadannya bulan yang cukup berkat yang geberi kelebihan oleh Allah luar biasa. Kemudian urung terawih malamnya malam yang ke-8 Ramadan. Urung yang terawih malam yang ke-8 geberi kegoknyan pahla yang kageberi ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Ha, Nabi Ibrahim memang berat tantangan kau nyang. Tuk bak jitul lapui Nabi Ibrahim. Demi bak kebutuhan agama Allah, lapui jitik Nabi Ibrahim. Jadi urun terawih malamnya, geberi oleh Allah, lagi pahala kageberi ku Nabi Ibrahim. Kemudian malam tengah, malam yang ke sekurung Ramadan. Kurung yang terawih malam yang kata kurung seolah-olah kage ibadat kunyan ke Allah lagi ibadat Rasulullah lagi ibadat Nabi. Ha, ada makam tabantan. Ha, lagi ada kum tidit sabar lagi singa maka hanya kuring-kuring buat tidit. Jadi seolah-olah katanya ha, kata ibadat kurung terawih malam tengah lagi ibadat Rasulullah. Jadi kepi-pi leju kelebihan di Allah Taala dengan sembahyang sunat tarawih tanya bak bulan-bulan Ramadan. Kemudian sedekah ikhlas di malam baro, malam yang ke-7 Ramadan berjumlah 2,117,500 rupiah. Ha 2,117,500 rupiah. Ya ne cek bujungnya. Bah ne ceknya lagi pegah malam baru oleh Allah bersedikit na sedekah katanya gucetet oleh Allah fi kitabim mubin. Jadi jumlah haji 2,117,500 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.